Aku sudah di Indonesia. Jangan-jangan ya? Aku nomor Indonesia. Iya. Aku sudah di Jakarta, Indonesia. Aku nggak mau. Oke. Teh, punten teh. Kecap teh. Punten, kecap, kecap. Kecap. Punten. Aku nggak mau. Aku mau. Aku mau ini. Mau pakai kecap? Oke, dah. Yang benar makannya yang benar. Sampai Jakarta ya kan? Makan bakso kesukaan. Best. Makan dong ya kecebur nih. Enak banget ini. Mantap. Makan ya? Iya. Enak banget ini, the best. Dede air minumnya ya, Dede. Itu gak apa, berdua aja sama saya deh. Aku minum. Nih. Bukan minum, aku minum. Oh bukan, dia mau gelas sendiri. Dah, kasih dia gelas sendiri deh. Aku gelas. Kok air ini? Nih, makan banyak gak masalah. Nih. Minum nih kita slim. Mau makan sebanyak apapun enggak akan gemuk. Aku udah pakai lip serumnya. Makasih yang udah pakai. Dipakai ada bisnis serum guys. Guys, beli produk Ami aku guys, bilang. Biar. Makan bakso. Guys, makan bakso guys. Oh, makan bakso. Pas tumpah sayang, iya. Ayo makan dong. Enggak, aku mau minum. Teh. Minumnya ada. Oh iya. Minum aja. Di sini di gua. Mantap. Oh, mana? Kamu cuma makan kuahnya doang. Kuah. Lu ngapain makan itu, gila? Jangan lupa beli semua produk Nikita Mirzani. Terpercaya, terjamin. Terayua. Silakan Dedeu. Teteh, minum. Atau kamu ke atas gini nonton TV? Enggak. Ya udah. Dikunci lagi enggak? Dikunci lagi enggak? Coba lihat. Ada mau kata? Tunggu TV. Apa?
Ini sekalian rapiin, sekalian bersihin tangannya teh, tangan, suruh sikat gigi, ganti baju tidur. Cuci tangan, cuci kaki. Pastilah. So di mana sih? Enggak ada, anjir. Belakang kardus isinya apaan? Isinya produk gue. Minyak urut, body lotion, skincare. Nah, kenapa makan bakso? Terus berapa mak? 2 minggu. 3 minggu. Setelah dari Papua aja ya. Bisa enggak tuh? Karena jauh lah, itu mah akhir Oktober nanti, masih lama. Oh, soalnya 3 minggu kalau dari sekarang mak, ya set depan awal Oktober. Enggak, akhir. Ada bakso makan tuh, teh. Wah gila, enak banget. Enak banget makan bakso dari Swiss. Parah.
bakso tuh nikmat. Ketua mengaku ini sebagai tersangka. Siapa? Oh, pencurian itu. Tapi berani banget, gila. Tahu. Berangkas di bawah, anjir. Kayak maling di rumah Sofi. Tahu sih. Itu kecil yang di rumah Sofi mah segede-gini dia kan. Iya kan? Belum tapi yang Sofi mah pasti yang profesional gitu, Cok. Profesional. Kayaknya dia kerja sama sama pembantu yang di rumahnya. Iya. Gede banget, kita tahu lagi jam-jamnya orang sepi, jam berapa. Iya kan? Iya benar, pasti ada orang dalamnya. Dan profesional pasti gak kayak gini ya. Gini-gini cuma digini doang. Apa berangkas gojek segede gitu aja berat. Lu gotong deh sendiri. Gila apalagi. Goblok ya. Pencuri tuh ada goblok-goblok, kenapa sih, gua bingung deh. Maling tuh aneh, gua alhamdulillah lu punya pembantu rumah, kerja di rumah enggak pernah ada yang maling. Karena dia tahu kalau maling di rumah gua dor. Iya. Gua enggak pengen lapor polisi. Takut duluan. Langsung gua ini insecure duluan, coy. Gua begal. Tapi alhamdulillah ketemu loh. Banyak juga nih ya. Sini darah. Darah. Mau dibangkas. Udah gitu yang pembantunya baru kerja 3 minggu. Oh ya, dan yang gua Dara tuh gak tau kalau pembantunya tuh pernah dipenjara, Cok. Masa? Iya, kan si pembantunya tuh tetangganya tuh bilang ke dia bahwa pembantu itu tuh udah bermasalah dan pernah ditangkap di penjara juga. Maksud gue kayak, lu masa gak tau, kayak mana? Maksud gue lu kan... Ya mungkin kata Dara, mungkin kan semua orang bisa berubah. Iya, iya. Udah gak jangan aja. Nih. Udah. Ini Irawan. Ini yang baru. Nah. Ini yang pot biasa ya? Ini yang pot biasa atau pot yang? Ini yang, enggak, ini pot yang, ini gua yang pot biasa. Gua kan ngitung yang terendah yang lu minta kan. Ini, nah ini yang di si Irawan. Tapi kan Irawan gak pakai pot kan? Cuma yang ini doang nih. Nah, ini tuh mau gua turunin deh ya, brightening. Ya. Ini Madin, ini Madin kalau nggak ada ini. Nah, ini belum gue hitung. Belum lo hitung, agak salah dong. Ini ntar gue kurangin doang. Ini kardus-kardus apa? Ini kardus tempat pemotongan mayat. Jadi kalau habis motongin mayat, gue taruh di kardus rumah gue. Ini yang ada reseller, ini yang kalau kita jual sendiri gitu. Kalau diturun jadi berapa? 300 berapa coba? Iya. Harusnya brightening atau Agnes yang lebih mahal? Harusnya. Agnes kan yang lebih mahal? Iya, karena. Berarti Agnes yang naikin. Karena dia ada 5 piece. Karena dia ada itu. Ada 5. Ya Allah, semoga Allah. Tisu ini habis tuh apa? Tisu apa? Dapur. Ini nih. Ntar aja.
Kalau mau dibalik kalau ini lu mau naikin. Ini coba turun segini coba ya. Gimana sih caranya body langsing minum Nikita Slim? Masih, maksudnya masih kepala dua lah. Berarti dipindahin aja kalau gitu. Ya, ini harga kan acne, ini harga iya kan, bright. Oh, ini. Lu berarti harus ganti yang di cantik juga itu, iya. Semua. Tapi ini turunin, misalkan jadi 4 berapa? 419. Di sininya kan? Iya, enggak jadi jangan 425. Gua tadi ngitungnya segini. 309. Untungnya masih kepala 2 gini. Oke. Okay. Kalau mau turunin ini kan, ininya kan lu mau naikin nih, ya kan? Hmm. Kalau mau ini dibalikin ke sini. Iya, maksud gua jadi, jadinya aknenya jangan segini harganya. Iya, jadi sekumaha 415. Ya lo dikasih dolar lo sama ayang lo. Iya, yang brightening jadi 415 misalkan. Nah ini biar yang bright biar aja tetap segini. Apa 369 kali? Iya, iya ini. Kalau 369. Iya, iya, iya. Iya. Duitnya banyak tambah banyak deh, itu namanya rezeki. Kamu enggak boleh iri. Rezeki itu Tuhan sudah atur, tapi kalau nggak dicari juga sama aja bohong. Yang tak mampu aku duduk berdua denganmu. Minta sama Re dong jadwal-jadwal, kata Dokter Hoki, jadwal-jadwal pembukaan. Pembukaan udah klinik. Kemarin. Dia katanya mau kemarin kan Aceh, karena kan kemarin Dokter Oki bilang ke gue kalau Aceh lu nggak bisa karena tekong kidung-kidung. Nah ada Balikpapan, cuman si Dokter Oki tuh kemarin bilang mundur. Minta-mintain kemarin bilangnya udah kemarin Palembang tanggal 20, sekarang ganti lagi. Iya kemarin tuh Dokter Oki itu bilangnya mundur karena ada karena nunggu izin keluar. Iya, sekarang izin udah keluar. Enggak, mereka berangkat tanggal 17 Palembang. Ya gua enggak bisa lah 17 gua di Bangka. Warga Bangka, saya bakal ke Bangka loh tanggal 16. Nih jadi segini. Ini tetap dua kan kepalanya? Tetap. Enggak apa-apa. Ya udah. Lu bilang suruh cepet dia karena udah, biar cepat udah bilang, produksi. Dia bilang belum ada yang masuk budget pouch-nya. Maksudnya kita mau cepet produksi bilang. Besok saya survei dulu ke lokasi vendor lain. Besok saya kabarin. Oke. Kalau udah dapat kabarin mau langsung produksi. Tapi dia desainer pabriknya bagus-bagus. Main gue kesana. Anak-anak muda gitu cuy. Gue bilang kalau bisa desainin, kita temen mbak kita desain yang bagus-bagus. Ya udah, kita mau pesen kalau bisa besok kita pesen langsung. Kalau ada kalau udah dapet kabarin. Bilangin kalau bisa pesen besok pesen. Kalau nggak urus BPOM aja ya. Iya urus dulu BPOM-nya. Kawin lari, nggak mau capek lari-lari. Kawin udah kawin, pakai lari-lari. Oke, berarti ini mau diturunin kapanon? Nanti aja kan? Ya nanti produk yang baru keluar.
Lu harus cepet loh, brightening tinggal 50 loh deh. Sini gue voice note aja. Cewek cowok nih? Cewek, Mbak Mbak. Assalamualaikum, malam Mbak Heni, ini saya Nikita Mirzani. Mbak, biar cepet mending BPOM dan lain-lainnya itu diurus aja dulu kali ya, nanti daripada makan waktu. Soalnya kita mau pesennya juga banyak dan segera banget. Kalau terhambat. Aku masalahnya nggak bisa gue buka-bukain ya. Soalnya stok saya udah mau habis. Mana lu gak pernah jualan deh ya? Gue siang-siang kalau ini jualan. Enggak pernah lihat gue. Kan selalu ada notifikasi. Begini deh, kenapa ya? Parah lu. Kenapa kalian ngurusin gue? Mau komplainnya tuh kayak gimana? Ih, jijik. Gue bilang aja itu kemasannya kok gitu aja. Tapi kesangkanya itu kan. Ini buka. Kak, kapan sinetronnya tayang? Coba tanya Cinema Art. Siapa? Oke, Trisna telepon gua. Gojali. Ah, kenapa nanya itu? Kan dia disuruh unfollow gua kan. Cah? Dia kan sudah di unfollow. Yang suruh lu suruh unfollow kemarin. Suruh unfollow siapa? Itu yang di atas. Cuma ada apa sih? Kok gua disuruh unfollow? Gua pun disuruh. Dia enggak digitu nama gue. Oh. Lu lihat enggak udah diposting? Gue bilang gue nggak tahu. Nggak usah taktek. Oh, usah. Tapi ini enggak juga sih, tapi tergantung kan ya. Hah? Tapi ini kagak begitu tuh. Tapi warna krimnya kok gitu? Iya, itu dia, karena dia tuh terwarna. Yang harusnya nggak boleh. Sehingga itu ngomong sama gue. Masih ada berapa ya gini? Hah? Nih, Akne. Siapa tuh sembaran? Masih Edo. Jual ini aja. Wow, Gozali. Suka aku tuh kalau live di TikTok tuh ya. Udah mah aku kaya, duitnya banyak, usahanya banyak, tapi tetap dikasih gift tuh. Coba bayangin. Kalian mah luar biasa, itu pasti banyak yang iri tuh. 200. Tinggal segitu? 114. Dikit dong. Turunin apa? Harga apa? Ini. Bright, kan udah. Lain, ini, Agni. Yang habis? Yang sekarang. Lah, tadi yang lu turunin apa? Harga baru, tadi mah. Kan harga ya, ini, baru. Ini yang... Ya, di... Ini nih, mau nanya ini nih. Coba. Ini kan yang dari Irawan kan, yang ini. Harga kita ini bisa segini, kalau mau lu cepet habis, ini dikurangin. Iya, kurangin. Tapi maksud gua itu gimana? Coba dia ada balasan lagi gak? Coba cek. Telepon aja kali. Nah, balas nih dia. Jangan, gila ya. Sup. Gozali lagi tuh ngasih kalung Gozali. Gak usah nanya orang yang gak ada di deket gue. Ya, kalau udah gak ada orangnya jangan ditanya. Di mana, anak gue mana, ini kemana, itu kemana, jangan ditanya. Kebiasaan.
dia buat penawarannya besok. Ya itu paling lambat besok gitu. Terus sampel bisa dilihat dulu kan sudah dikirim ke Jakarta. Bisa dikirim, bisa. Emang sampel belum dikirim? Bisa. Dia kan baru ngirimin sampel. Kan dia baru ngeracik sampel. Dia baru ngirimin sampel poci sampel packaging itu yang kemarin. Bisa kirim ya, banyak duit transfer kali. Daripada gue transfer lu, orang yang gak gue kenal, mending gue kasih duit ke pembantu gue. Orang yang selalu jagain rumah gue, bikin bersih rumah gue, cuciin pakaian gue. Ngerti gak? Yang gak mampu aku. Nah, mulai cari nama produknya, Mbak. Aku bantu. Oke, boleh. Maksudnya? Ini cari nama produk kayak gini. Kayak ini acne oil control gitu. Tapi yang gampang di approve sama si POM, dia mau nyari ini. Lah, kenapa enggak sama aja? Coba gua tanya ya. Emang enggak bisa pakai sama kayak sama nama. Sebenarnya tuh coba tanya ganti kemasan dan ganti isinya, jadi harus daftar lagi. Berapa lama paling cepat? Makanya dia itu mau nyariin nama yang mudah buat di approve di sananya. Nah, ini kan udah pada di approve-approvein. Ya pakai nama itu aja. Emang gak boleh kalau sama? Kan yang penting yang bikinnya orangnya sama nih, kita misalnya nih. Mbak, kalau gimana sih? Namanya pakai. Jangan ditulis, jangan dilisan juga kali ini ya. Kayak gua lagi live. Iya. Bego deh. Jual produk apa? Jual produk buat bunuh orang. Oh iya, cepet. Sekarang tuh lagi zaman orang pada di kill-kill. Oke. Biasanya tak mampu aku.
kita minta kirimin sampel aja dulu ya. Besok. Lu mau nunggu kapan lagi? Mau nunggu berapa lama? Berarti ini biarin dulu. Kalau cepat ini mau diturunin jadi berapa ya? Cukup ya merek ih.